Kucing aku dari tadi tuh ganggu banget ya. Hai guys. Dada dulu Angus. Angus, itu. Dada ibu, halo ibu. Halo. Ibu, dada. Halo Cala, Cala. Selamat siang. Ini aku lagi balang tiu. Dia senang banget ya sendiri. Angus, Angus. Angus. Angus, gemes. Ada WhatsApp yang masuk nih, dari siapa ya? Dari ibu nih. Halo, dengan Cemara Laundry. Untungnya aku udah punya jawaban otomatis ya. Hai, dengan Cemara Laundry, ada yang bisa kan bantu? Nah, ketemu lagi ya. Kangen gak sih? Lama nih gak jumpa ya kan? Oke, di konten kali ini aku bakal ngasih tahu ke teman-teman gimana caranya agar aplikasi WhatsApp kalian itu bisa ada pesan otomatisnya atau jawab otomatisnya, jadi kayak robot gitu gitu. Dan ingat, WhatsApp ini wajib banget dipakai sama mereka-mereka yang berbisnis, yang punya usaha ya, pokoknya yang kayak jualan online, jualan pakaian, mungkin itu wajib ada, wajib kalian miliki pesan otomatis ini ya. Dan seperti apa caranya, langsung aja kita lihat ya. Kasih jawab otomatis untuk di WhatsApp ya, dan ini ada di Play Store juga. Teman-teman bisa cari aja dengan cara mengetik aplikasi jawab WA otomatis nih. Udah muncul kan? Nah, ini ada macam sih sejenisnya. Ada directed chat, auto reply, auto responder, auto WhatsApp, tapi aku makainya yang aplikasi Away, itu jawab otomatis juga nih. Yang ikonnya tuh gambar warna hijau. Away. Oke, tampilannya seperti ini. Di tampilan rumah itu seperti ini, ada jawab otomatis. Ini sedang aktif ya. Aktif. Kalau dia udah mati berwarna putih. Kalau aktif berwarna hijau. Dan untuk menu klik icon pensil, nah kalian tulislah di sini. Aku ya. Hai dengan Oke, selanjutnya kita klik selesai. Nah, udah ada ya teman-teman. Setelah kalian menulis pesan teks otomatis Anda, kalian lihat di pojok atas, bar atas, ada yang gambar pesawat itu. Kalian klik dan masukkan nomor yang ingin kalian pasang pesan otomatis. Aku di sini 0831 1099 2318. Dan ini juga bisa kalian klik WhatsApp bisnis, tapi sama aku nggak bisa, nggak tahu kenapa, jadi WhatsApp ini aja. Oke, aku ini nomor ini. Oke, jadi ini sudah aktif ya teman-teman. Sudah aktif. Kita kembali ke menu utama. Selain itu ada yang sangat penting untuk teman-teman tahu. Di bar atas bagian kanan ini, pojok kanan atas, tanda titik tiga, kalian harus klik. Nah, di sini ada pengaturan, kalian klik pengaturan.
yang terpenting dari yang terpenting adalah balasan cerdas. Ini ada 3 pilihan. Jadi sini kan kustomisasi waktu balasan otomatis dan pesan balasan otomatis. Nah, kita klik itu. Oke, di sini ada balas terus-menerus. Itu ini gunanya jika orang yang mengirim pesan ke kita satu kali ngirim pesan itu akan terbalas lagi otomatisnya, ngirim kado kali terbalas lagi, jadi kayak terus menerus gitu. Jadi orang jangan sampai kamu ngaktifin ini ya, soalnya orang juga bakalan apa sih ini, ganggu banget gitu ya kan. Jadi jangan sampai ini aktif di sini, apalagi buat ini WA kalian khusus buat bisnis, jangan ya. Kita kosongkan. Waktu tunda ini gimana ya, sedang-sedang juga, jadi kayak agak mendingan dari balas terus-menerus itu. Ini sebaiknya jangan juga deh kalau WA kalian memang khusus buat bisnis, jangan, karena akan sangat mengganggu. Aku udah coba, banyak banget teman aku yang komplain besar-besaran, ini apa sih kok gini bla bla bla. Dan udah ya, sebaiknya untuk pembisnis, jika kalian WA kalian asli pembisnis, udah langsung kalian pilih aja balas sekali. Dan ini kalau ada orang yang WhatsApp itu cuman sekali aja, next-nextnya udah nggak timbul lagi. Jadi kita pilih yang ini, yang ketiga ya, kita kembali. Dan guys, tadi sempat ya ada WA masuk, aku mau cek dulu itu dari siapa ya, karena kan WhatsApp EW-nya udah aktif kan. Kita masuk ke WhatsApp. Oh, bukan di sini, di WA yang satu, kan aku menggunakan dua ya. Dari ibu ternyata. Ini kan contohnya seperti ini. Ntar nih, ibu kan nge-WA nih, terus ada kan jawab otomatis, hai dengan Cemara Laundry, ada yang misalkan bantu. Dan jika sewaktu-waktu pesan lama dibalas atau tidak aktif, silakan hubungi via telepon seluler. Ya, kan baru sekali aja dia udah jengkel begitu. Apalagi kalau temen-temen milihnya tadi yang balas terus-menerus, aduh bisa lari tuh pelanggan kalian. Jadi sebaiknya pilih yang ini tadi. Nih, kebalas semua, kebalas otomatisnya, kebalas. Jawab otomatis, jawab otomatis. Jadi sekali aja ya. Jadi ingat teman-teman, klik ini pengaturan balas cerdasnya cukup dibalas sekali aja. Oke. Setelah tadi kita menulis pesan teks otomatis kita, kita masuk ke kontak ya. Nah, di sini kalian bisa memilih yang mana kalian mau kasih balasan otomatis. Apakah semua orang, daftar kontak saja kah, atau kecuali daftar kontak saya. Aku sih milihnya semua orang ya. Jadi maupun orang baru yang baru WA ke WA aku tuh bisa gitu. Dan lagi aku bilang, kalian milih semua orang, apalagi yang emang-emang berbisnis ya, emang-emang teman-teman WA-nya buat bisnis. Dan kalau kalian mau aktifin di grup, tinggal checklist ini aja ya, aktifkan grup. Dan itu kalau teman kalian typing di dalam grup itu, pasti jawab otomatisnya tuh muncul juga di grup itu. Tapi kalau kalian gak mau ya udah, gak usah di checklist ya. Tapi aku sih mau ya, biar teman-teman tahu sih. Oke ya. Oke guys, itu dia tadi konten dari aku ya. Cara menggunakan, cara memakai atau menggunakan pesan otomatis kepada aplikasi WhatsApp. Dan ini teruntuk teman-teman yang berbisnis.
atau yang jualan. Jika ini bermanfaat, tinggal kalian like dan komen. Paling penting adalah subscribe ya, karena subscribe itu gratis.